Bangamana Sikara, Awakening Race V4. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pertama kali yang sudah pull lever, Teres pergi ke atas pohon Greek Tree. Syarat untuk race V4 adalah, harus full moon. Untuk memulai kalian membutuhkan, 3 orang dengan race berbeda. Di sini kalian harus mengaktifkan race secara bersamaan. Kalian harus membunuh SB sebelum 1 menit, nanti gagal. Bang, kalau waktunya habis gimana atau mati? Kalian bisa mengulanginya lagi. Nah, di sini kalian harus memenangkan bentrok untuk awakening-nya. Jadi, di antara 3 orang hanya satu yang bisa awakening. Kalau kalian mempunyai teman, bisa saling membantu. Kalau kalian menang, ikutin cahaya bola yang di tengah. Di sini aku sudah full awakening ya guys ya. Di sini kalian hanya bisa membuka yang nomor 1 saja yang warna kuning. Setelah itu kalian turun ke bawah dan ngomong sama Ami SC. Untuk misi trial pertama kalian hanya disuruh transform 3 kali saja. Kalian bisa hit teman kalian sendiri agar lebih cepat untuk transform. Kalian bisa lakukan ini juga ke NPC, tapi lebih lama. Kibinnya Y untuk transform. Kalian lakukan ini selama 3 kali. Jika kalian mati atau leave server, kalian harus mengulangi 3 kali. Setelah 3 kali kalian ngomong ke MYC. Di sini kalian disuruh bayar 1000 fragmen. Trial pertama selesai, untuk trial ke kedua, kalian harus mengulangi cara, seperti tadi lagi, harus full moon. Di sini kalian bebas milih, sesuai kebutuhan. Setelah itu kalian pergi ke bawah lagi, ngomong ke Amiese. Misi trail kedua kalian disuruh, transform 5 kali. Setelah selesai,
kalian bayar 1.500 fragment, lalu kalian bisa lanjut trial ketiga. Untuk misi trial ke ketiga, ada 3 stage 0/3. Di sini aku langsung kelar stage pertama, karena sebelum full moon, aku sudah transform 3 kali. Stage pertama transform 3 kali, lalu bayar 2.000 fragment. Stage kedua transform 5 kali, lalu bayar 2.250 fragment. Stage ketiga transform 7 kali, lalu bayar 2.500 fragment. Lanjut trial keempat. Di sini aku pakai Resyboard, karena lupa record pas pakai fish. Stage 1 transform 3 kali, lalu bayar 3.000 fragment. Nah, di sini ada 5 stage ya guys ya. Stage 2 transform 4 kali, lalu bayar 3.250 fragment. Stage 3 transform 7 kali, lalu bayar 3.500 fragment. Stage 4 transform 8 kali, lalu bayar 3.750 fragment. Stage 5 transform 10-15 kali, lalu bayar 4.000 fragment. Kalau sudah selesai kalian bisa lanjut trial kelima. Congratulations Kamoshuda, full awakening. Di sini kalian bisa merubah warna jarnya. Makasih sudah nonton, jangan lupa subscribe.